сделал. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمة لله سبحانه وتعالى hari ini tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriah di hari Jumat yang mulia dan kita di waktu sore insyaallah menjelang berbuka dan ini antara asar dengan maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berkaitan dengan waktu yang mustajab dikabulkannya doa di hari Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan illa a'tahu Allah iyyah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, akhrajahu Bazzar bi sanadin sahih. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hari Jumat ada waktu di mana apabila seorang muslim berdoa di waktu tersebut meminta kepada Allah kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Allah akan kabulkan permintaannya. Dan waktu ini sa'ah mahdudah, waktu yang amat sangat terbatas ini disebutkan dalam hadis yang lain. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih insyaallah. Bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Faltamisuha fi akhir sa'atin ba'da al-'asr." Faltamisuha fi akhir sa'atin ba'da al-'asr. Rasulullah SAW beliau bersabda, carilah waktu-waktu yang mustajab ini di akhir-akhir waktu setelah salat asar. Di akhir-akhir waktu setelah salat asar. Nah, jadi antara asar dengan maghrib. Dan hendaknya wasiat Rasulullah SAW jangan disepelekan. Hendaknya kita sibukkan diri kita di waktu-waktu seperti ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mulazamatul masjid, tinggal di masjid dan menyibukkan diri dengan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri dengan salat, mungkin itu salat tahiyatul masjid, kemudian menyibukkan diri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita salat kita selipkan doa-doa dalam salat kita. Naam, la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan illa ataahu Allahu iyyah. Masya Allah, tidaklah seorang muslim itu doanya benar-benar tepat pada waktu itu Allah terima dan Allah kabulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan segala apa yang dia minta dari segala kebaikan. Masya Allah, jangan sia-siakan saudaraku waktu yang mulia ini. Ini hari Jumat dan mungkin di tempat yang lain sudah berlalu, mungkin di Indonesia sudah malam ini, tapi paling tidak hari Jumat habis asar, selepas salat asar menjelang maghrib, waktu yang tidak layak hendaknya, yang tidak layak seorang muslim itu menyia-nyiakannya dengan hal yang tidak bermanfaat dan percuma. Sibukkan diri dengan zikir kepada Allah, sibukkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innala sa'atul mustajabah, inilah waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.